Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para tulab, hayya talabah, wal mustami'in wal mustami'at, al hadirin wal hadirat, rahimakumullah jami'an, rahmani lahi wa iyyakum jami'an. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab jawaban terhadap berbagai tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di mana dalam pembahasan yang lalu kita sudah membahas beberapa tuduhan-tuduhan dusta terhadap beliau. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Tak lupa pula di awal majlis ini kita menasihatkan kepada para hadirin, hadirat, ikhwan dan akhwat agar membiasakan diri mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya beliau menukilkan perkataan ulama Syafi'iyah tentang hal-hal yang dilakukan di zaman beliau, ini ulama Syafi'i ini, yaitu nama beliau adalah Imam Muhaddits Syam, ahli hadis dari negeri Syam. Nama beliau Abu Syamah. Dalam kitab beliau, Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Seorang ulama Syafi'iyah, ya, yaitu Abu Syamah dalam kitab beliau, Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Beliau menukilkan perkataan para ulama di sini, mulai dari madhab ulama madhab Hanafiyah, kemudian ulama dari madhab Malikiyah seperti Imam bukan Tertusi, kemudian setelah itu juga menukil madhab Syafi'iyah dan juga dan beliau tidak menyebutkan ya nukil dari ulama Hanabilah. Dari ulama Hanabilah tentu cukup banyak ya, karena beliau bermadhab Hambali, maka beliau tidak menukil dari madhab Hanabilah, mungkin di antara itu, atau beliau menukil cuman tidak disebutkan di dalam pembahasan kitab ini. Jadi kata Abu Syamah tentang hal-hal yang dilakukan orang terhadap kuburan-kuburan orang soleh, di mana beliau menjawab tentang syubhat-syubhat orang yang mengagungkan kuburan dengan menukilkan perkataan ulama-ulama sebelum beliau, yaitu sebelum Syekh Muhammad Wahab, yaitu diantaranya Abu Syamah di kalam para ulama Syafi'iyah dalam kitab beliau Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Waqad waqa'a min jama'atin minan nabidina li syari'atil Islam. Ini perkataan siapa? Abu Syamah, bukan perkataan dari Syekh Muhammad Wahab. Kata Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, apa kata beliau? Telah terjadi dari sekelompok orang-orang yang meninggalkan syariat Islam, kata beliau, al-muntamina ila al-faqr, yang mereka menisbahkan diri mereka kepada al-faqr. Al-faqr ini adalah sebutkan kepada orang-orang yang bermadhab tasawuf, karena mengamalkan diri mereka adalah orang-orang yang fakir. Alladhi haqiqatu al-iftikhar minal iman. Tetapi hakikatnya, kata beliau Abu Syamah Asy-Syafi'i ini, adalah kemiskinan dari iman. Ya. Wa min itiqadihim, nah, di antara itiqad mereka itu, kata Abu Syamah, fi masyayikh lahum, yaitu tentang syekh-syekh mereka. Ya, ad-dallina mudillin. Syekh-syekh mereka yang sesat dan menyesatkan. Kata Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Kenapa kita sebutkan ulang-ulang nama ini?
supaya jangan nanti dikatakan ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ini perkataan ulama yang beliau nukilkan dari beberapa madhab, di antaranya madhab Asy-Syafi'i, yaitu ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Jadi kata Abu Syama, ya, yaitu keyakinan mereka tentang syekh-syekh mereka yang sesat dan menyesatkan. Fahum dakhiluna tahta qawli ta'ala. Dan mereka termasuk ke dalam firman yang Allah, ya, firman Allah yang berbunyi, termasuk kepada firman Allah yang berbunyi, am lahum syuraka'u syara'u lahu minad-din ma lam ya'zan bihillah. Jadi Abu Syama mengutip ayat ini, di mana mereka itu telah mempersekutukan imam-imam, guru-guru mereka, syekh-syekh mereka dengan Allah. Sehingga Abu Syama mengatakan, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat bagi mereka? Ini perkataan Allah dalam Al-Quran. Katalah, am lahu syuraka'u syara'u lahu minad-din. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat bagi mereka dalam agama minad-din? Malam yadzamillah, yang tidak pernah diizinkan Allah. Jadi Abu Syama mengatakan yang mana mereka dalam mentaati apa guru-guru, syekh-syekh mereka, yaitu dengan mentaati seperti taatnya orang Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya belum mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarum urhbanum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka tuhan-tuhan selain Allah. Lalu dijelaskan oleh Adi bin Hatim, maksud mereka, mereka bukan menyembah. Tapi apa maksudnya? Yaitu diantaranya mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jadi mentaati guru-guru mereka guru dalam hal-hal yang menentang syariat Allah, itu bagaikan telah mempersekutukan ulama-ulama mereka tersebut atau ahli ibadah mereka tersebut, yaitu orang Yahudi Nasrani, telah mempersekutukan, telah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Nah, lalu Abu Syama, ya, Al-Maqdisi di sini, Asy-Syafi'i, menyebutkan ayat ini sebagai membuktikan mereka masuk ke dalam firman Allah. Yaitu apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat bagi mereka dalam agama? Malam ya'zan bihillah, yang tidak pernah diizinkan Allah. Ayat ini terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 21. Ini di antara ayat yang menjelaskan yaitu perbuatan-perbuatan orang yang mempersekutukan Allah, Allah ya, bersekutukan ya, Allah dengan ahli-ahli ulama mereka di dalam membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abu Syama Al-Maqdisi, wa bihadhihi turuq wa amsalha kana bidayatu dhuhurul kufri min ibadatil asnam. Lalu Abu Syama menyebutkan dengan cara beginilah dan serupanya dengan ini pula awal-awal munculnya yaitu kekufuran dari orang-orang yang menyembah berhala. Gitu, karena mengkultuskan orang-orang soleh mereka. Ya, wa bihadhi turuq wa amsalha kana bidayatu dhuhuril kufri min ibadatil au min ibadatil asnam wa ghairiha. Ini adalah jalan-jalan yang serupa membawa kemunculan kekufuran dari penyembah-penyembah berhala dan lainnya. Wa min hadzal qism ma qad ammal bala ma qad ammal ibtila bihi. Dari sisi inilah yang menyebabkan munculnya berbagai ibtila bihi min tazini syaitan lil amah. Dari sisi ini, bagian inilah yang menyebabkan munculnya berbagai ibtila, itu cobaan-cobaan, yang menyebabkan munculnya cobaan-cobaan dari mana syaitan menghiasi bagi orang-orang awam, takhliqul hayatan wal amd, takhliqul hayatan wal amdi, yaitu mengkultuskan sampai menyembah dinding-dinding dan tonggak. Wa israj mawadi fi kulli baladin
atau memberikan lampu-lampu di tempat-tempat di berbagai negeri. Yahkilahum hakin anura api manamihi. Jadi sini terjadi di mana kata beliau lampu-lampu yang dihidupkan berbagai negeri untuk memberikan cerita-cerita. Orang bercerita anura api manamihi biha ahadan. Jadi kata beliau terjadinya orang menganggap tempat ini keramat, tonggak ini, dinding ini, atau terjadi isradu mawadhi' kulli baladin, atau terjadinya penerangan di tempat-tempat yang diceritakan oleh orang-orang bahwa di tempat itu dia melihat dalam mimpinya ahadan min masyhur bisalah. Dia mimpi melihat seseorang yang masyhur dengan kesolehannya di tempat itu. Ini mimpi ini lihat orang soleh ada di tempat itu. Dalam mimpinya melihat orang soleh berdiam di situ, bertempat di situ. Lalu tempat itu menjadi tempat yang diagung-agungkan. Gara-gara ada orang cerita dia mimpi. Di situ ada orang soleh melihat. Dia melihat dan mimpinya ada orang soleh. Mampir di situ, beribadah di situ. Ada sebagainya, cerita-cerita yang banyak. Kalau antum dengar cerita-cerita orang-orang yang biasa bercerita tentang hal-hal seperti ini, itu mereka banyak sekali. Ya, contoh salah satu kuburan yang dikultuskan di Sumatera Barat, itu ceritanya yang saya dengar dari tuanku-tuanku yang biasa melakukan ritual-ritual di kuburan tersebut, dia menceritakan begini. Itu ketika seseorang yang kuburannya itu dikultuskan sekarang itu, dia mati di Aceh. Lalu, ya, ada orang mendengar suara malaikat berselawat dan berhenti dari satu tempat di daerah Sumatera Barat itu. Lalu terdapat ada tanah baru digali seperti kuburan. Lalu dikatakanlah inilah kuburannya. Ya, nah. Atau ada pula bermimpi umpamanya, ya, dia melihat syekh itu berada di satu bangunan, gedung, pohon, batu umpamanya. Nah, akhirnya tempat itu dikultuskan. Jadi kata Imam Abu Syama, yaitu orang menceritakan dia melihat dalam mimpinya seseorang dari orang-orang yang terkenal orang soleh. Ya, lalu menjadikan tempat itu sebagai tempat yang dimuliakan, yang dianggungkan. Ya. Fa fa'aluna dzalika wa idzununa annahum yaqtaribuna ila Allah. Hal itu mereka lakukan kata Abu Syama. Ya, Al-Maqdisi Asy-Syafi'i bahwa mereka dengan cara itu datang ke tempat tersebut, mengagungkan tempat tersebut adalah bagian dari bentuk beribadah kepada Allah. Itaqarrabu ila yataqarrabuna Allah. Suma yujawizuna dzalika ila an yu'azzim waq'a tilkal amakin. Lalu lama-lama kata Abu Syama Al-Maqdisi dengan tempat, sampai tempat itu diagungkan, yu'azzim waq'a tilkal amakin fi qulubihim, sehingga tempat itu menjadi tempat yang sangat mulia, diagungkan dalam hati mereka. Wah, ini tempat keramat. Wa yarjuna syafa'a limardahum. Lalu nanti mereka minta-minta syafaat atau untuk syafaat untuk kesembuhan orang-orang yang sakit dari keluarga mereka. Datang ke tempat itu minta-minta. Wa qadha hawaijihim, meminta kebutuhan keperluan-keperluan dengan bernazar ke tempat-tempat itu. Jadi awalnya tempat itu mimpi orang. Ada orang soleh di situ kelihatan duduk berzikir beribadah umpamanya dalam mimpinya. Nah, maka tempat itu diagungkan awalnya, diziarahi. Kemudian setelah itu semakin berlarut, semakin bertambah, semakin berlanjut. Akhirnya dia sebagai tempat minta syafaat, meminta kebutuhan-kebutuhan mereka, bernazar ke tempat tersebut. Wahiya bayyinun. Ya, wahiya baina ain, wahiya baina uyunin wasyajar, yaitu tempat-tempat yang mereka kultuskan tadi, yang mereka katakan imma mata air, wa imma pohon, wa imma dinding, wa imma hajar, batu. Ya, kadang batu. Ya, jadi wahiya, ya, tempat-tempat yang mereka agung-agungkan tadi
hiya wa ya baina uyunin wa syajarin wa ha'itun wa hajarin, yaitu tempat-tempat yang mereka kultus-kultus ini ima berbentuk ya mata air umpamanya diagungkan, atau pohon, atau dinding kuno, bangunan kuno, atau batu. Wafi Dimashq, nah ini Abu Sa'ud menceritakan, beliau kan tinggal di Damaskus. Di Damaskus kata beliau, sanah Allah min dzalika, semoga Allah menjaganya dari hal demikian, mawadhi' muta'addidah. Ada tempat-tempat yang dijadikan seperti itu, ya diagung-agungkan. Ini dicerita di Damaskus di masa siapa? Abu Syama Al-Maqdisi. Yaitu ada tempat-tempat yang dikunjungi, yang dilakukan tempat-tempat ibadah seperti itu. Ya. Mana tadi itu? Kelewat ya. Perkataan Abu Syama tadi. Tadi Abu Syama apa? Menjelaskan beberapa tempat yang dikultuskan oleh orang ya di zaman beliau. Disebutkan berapa apa namanya tempat yang dikultuskan tadi, mana tadi supa dia pindah tempatnya ini. Subhanallah. Ini dia. Taib. Apa kata Abu Syama? Nama tempat di Damaskus di antaranya Ka Uainatul Huma. Jadi ada namanya Uainatul Huma. Itu tempat. Wa syajaratul mal'una kharija baban nasr. Ini tempat-tempat ada pohon namanya di dekat babun nasr katanya sahallahu qatu'aha. Semoga Allah memudahkan untuk memotong menebang pohon tersebut. Wa ma asbaha bidzati anwat. Itu mirip dengan zatu anwat, yaitu pohon-pohon yang diagungkan oleh musyrikin dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Ketika Abu Waqid Al-Laitsi meriwayatkan qala kunna hudatsa 'adim bi kufr. Kami baru saja masuk Islam yang meninggalkan kejahilian. Walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yantuna biha aslatam yuqalu dzatu anwat. Jadi ketika Rasulullah Fath Hunain ada orang-orang yang baru masuk Islam, lalu dalam perang Hunain itu Rasulullah SAW ya masuk Islam, ada berapa orang yang waktu dalam hal itu. Maka dalam perjalanan mereka melihat sahabat-sahabat yang baru saja masuk Islam ini, orang musyrikin itu bersemedi di bawah pohon besar, lalu menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Nah, pohon itu disebut oleh mereka Zatu Anwat. Zatu Anwat itu yang punya cabang banyak, rindang sekali. Nah, itu hadisnya yang dimaksud oleh Abu Syama ini. Lalu mereka menganggap pohon itu pohon keramat, dapat menyehatkan tubuh mereka, menyegarkan mereka, membuat mereka tahan pedang atau macam-macam lah kan. Pedang mereka tidak patah, tahan, kuat, semacam-macam. Itu perbuatan orang musyrikin dahulu. Maka Abu Syama mengatakan seperti perbuatan orang musyrikin yang dilihat waktu di Zatu Anwat itu, kata beliau. Tsumma dzakara kalaman tawilan, kemudian kata Syekh Muhammad Wahab, kemudian beliau menyebutkan ya perbicaraan yang begitu panjang ila an qala, sampai pada ungkapan beliau as'allal karim mu'afatahu min kulli ma yukhalifu ridahu wa la yaj'alna mimman adallahu ya fattakhadha ilahu hawahu. Kita mohon semoga Allah yang mulia menjauhkan kita dari itu, dari hal yang menyelisih keridhaannya, dan tidak menjadikan orang-orang yang disesatkannya dan menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Fata'amalha ma dzakaru fi hadzan. Coba renungkan
perkataan Abu Syama tadi. Mereka, Abu Syama mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan syariat Islam, bahwa mereka keluar dari iman. Ya, tsumma dzakara annahu ammal ibtila' bi fisyam. Dan beliau mengatakan sudah begitu banyak perbuatan itu menyebar di negeri Syam. Nah, ini di antara bantahan beliau. Ya, katakan beliau, kalau saya menafsirkan tauhid, menjelaskan tauhid bahwa orang minta-minta ke kuburan itu adalah syirik, bukan itu pendapat saya. Bukan saya orang yang pertama mengatakan hal itu perbuatan syirik. Tapi itu ada para ulama-ulama dari berbagai mazhab sepakat itu adalah merupakan perbuatan syirik. Maka beliau nukillah perkataan dari ulama Hanafiya, ulama Malikiya dan Syafi'iyah. Baik. Kemudian belum menjawabkan. Jadi ada lima masalah yang sebelumnya sudah aku jawab, kata beliau. Ya. Allati qaddamtu jawabah fi kalim ulama, yang telah aku jawab dengan berbagai perkataan para ulama. Wa udifu ilaiha mas'alatun sadisatan. Ada masalah yang keenam yang dituduhkan kepada beliau, yaitu bahwa beliau dituduh wahya ifta'i, yaitu mengatakan bahwa saya berfatwa mengkufurnya atau kafirnya Syamsan dan anak-anaknya, wa man syabahum, dan orang-orang yang menyerupai dia, mereka, wa samaituhum tagawit, dan aku mengatakan mereka itu tagut. Wa dzalika, alasannya apa, kata beliau, kenapa saya katakan mereka itu adalah, saya berfatwa bahwa mereka itu telah kafir dan semua orang-orang yang mengikuti mereka, dan aku menamakan mereka tagut adalah karena mereka yad'una an-nas ila ibadatihim min dunillah ibadatan a'zam min ibadatillah wal 'uzza. Kenapa beliau mengkafirkan Syamsan itu, kata beliau, karena mereka murid-muridnya dan anak-anaknya itu mengajak manusia untuk beribadah kepada mereka selain Allah, yaitu beribadah lebih parah, lebih berbahaya daripada menyembah Lata dan Uzza. Ya'budunaha fir raqa. Kalau dulu ya mereka meminta-minta, ya Syamsan itu adalah mengajak orang beribadah kepadanya dengan meminta-minta waktu senang dan susah. Adapun perbuatan orang-orang musyrikin dahulu tidak lebih parah itu. Kenapa? Karena orang musyrikin dahulu hanya berbuat syirik ketika mereka dalam kondisi sulit. Maka ketika mereka dalam tengah lautan, ya, fi syada'idil barri wal bahri, atau di daratan dalam kondisi yang sangat genting, baru mereka ya, dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, orang-orang musyrikin dahulu kalau berbuat syirik di waktu tenang, waktu senang, waktu aman. Tapi kalau sudah dalam kondisi yang sangat buruk, semuri yang sangat menggenting dan menakutkan, mereka justru mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Di mana Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'aw Allaha mukhlishina lahuddin." Bila mereka menaiki kapal atau bahtera di lautan, kemudian bahtera mereka dalam kondisi diancam oleh bahaya, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Jika terjadi ombak besar, topan, badai, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Falamma najam ilal barri idza yusyrikun. Tatkala mereka diselamatkan Allah ke daratan, mereka sudah aman dari bahaya, mereka kembali lagi berbuat syirik. Jadi kalau orang musyrikin dahulu di dalam kondisi sulit, justru mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Nah, tetapi kata beliau, orang-orang ini baik susah maupun senang, semuanya berbuat syirik dalam sepanjang waktu. Nah, itu beliau perbandingkan. Nah, kemudian amma baqiyatul masail. Jadi beliau ini menjawab surat salah seorang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Adapun masalah-masalah lain, kata beliau, baqiyatul masail, fajawab anha mungkinun. Ya, untuk jawabannya adalah, ya mungkin seperti ini, kata beliau, idza khalasna min syahadati la ilaha illallah, setelah kita selesai menjelaskan maksud dari kalimat tauhid syahadat la ilaha, wa bainana wa bainakum fiha kalamun ahlul ilmi, di mana untuk menjelaskan masalah ini adalah yang menjadi hakim antara kami dan kamu dan kalian adalah perkataan para ulama. Lakinil ajab min qaulika.
Di antara tuduhanmu kepada saya, kata beliau, adalah yang sangat mengherankan. Ana hadimu kubur sahabah. Bahwa saya menghancurkan kuburan sahabat. Karena di Uyainah itu, atau di salah satu daerah yang ada di Najd itu, dulu ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab, itu banyak sahabat yang mati syahid. Di antaranya saudara Umar bin Khattab, namanya Zaid bin Khattab. Itu kuburannya ada di situ. Lalu setelah itu kuburan itu dikeramatkan, dijadikan sebagai tempat-tempat untuk meminta-minta. Ya. Lalu beliau melarang hal itu. Dan beliau ya melalui penguasa saat itu untuk tidak ada bangunan di atas kuburan itu lagi. Nah, dituduhlah dia beliau menghancurkan kuburan. Yang dihancurkan bukan kuburan, dihancurkan adalah bangunan yang dibangun di atas kuburan. Tapi mereka enggak menuduh menghancurkan kuburan. Nah, kuburan enggak dihancurkan. Ini sudah pernah kita jelaskan juga. Nah, wa ibaratul iqna. Nah, beliau menukil pendapat ulama Hanabila dalam kitab Al-Iqna, dalam kitab fikih, kitab al-janais, dalam kitab masalah jenazah, yajibu hadmul qubabi allati 'alal qubur. Jadi ulama menyempatwakan, kata beliau dalam kitab Al-Iqna mengatakan wajib merobohkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Ini pendapat fikih ulama, kata beliau. Bukan pendapat saya. Li'annaha usisat ala maksiatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bangunan itu dibangun di atas dalam bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul larang membangun kuburan. La tajlisu al kubur la tabnu alaiha wala tusarrijuha wala tusallu ilaiha ya wala tajlisu alaiha. Rasul melarang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya apa? Bahwa tidak boleh membangun apapun di atas kuburan. Dalilnya apa? Hadis Ali bin Abi Thalib. Di mana Rasulullah SAW mengirim Ali bin Abi Thalib, ya, la tada suratan ila tamastaha wala qabran musyarrafan illa sawaitaha. Tidaklah engkau menimbulkan foto-foto, patung-patung, kata Rasulullah SAW kepada Ali, kecuali engkau hapus, engkau hancurkan. Dan tidak ada kubur yang ditinggikan, dibangun di atasnya, kecuali engkau ratakan. Jadi ada hadisnya, Rasulullah melarang membangun kuburan. Bahkan Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib untuk apa? Meratakan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kubur. Wala qabran musyarafan illa sawaitahu, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Nah itu dalilnya, kata Syekh Muhammad Wahab. Setelah sahih bahwa Nabi SAW mengirim Ali bin Thalib untuk lihat mil kubur. Maksudnya kubur sini adalah untuk merobohkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Tetapi bertindak dalam hal ini tidak boleh tanpa izin pihak berwenang. Jadi harus dengan izin penguasa. Dalam hal ini tidak boleh menindak dengan secara langsung tanpa izin, tanpa di apa, kalau umpamanya ada kuburan yang di itu ada bangunan digagung-agungkan segala macam, kita hanya sekedar menyampaikan nasihat Rasulullah SAW bahwa perawatan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, adapun untuk merobohkan itu seperti Ali bin Abi Thalib, karena diperintah oleh penguasa saat itu Rasulullah SAW. Juga hari ini juga begitu, bukan hanya langsung-langsung. Ya, nampak kuburan nampaknya ditinggikan terus macam, lalu antum ambil palu ke rumah antum atau apa, antum roboh, enggak begitu caranya. Ya. Nah, karena semuanya dalam menerapkan hukum-hukum itu bergantung kepada penegak hukum yang resmi. Paham, antum? Ya, nanti juga jangan salah paham. Oh, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita untuk merobohkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Tidak, bukan begitu. Harus dengan bijaksana. Harus melalui prosedur yang berlaku. Ya, bukan semena-mena. Bukan berbuat semena-mena atau main hakim sendiri. Tidak. Nah, makanya Syekh Muhammad Wahab tidak bertindak dengan sendirinya. Tetap melalui penguasa, hakim,
atau penegak hukum. Adapun kita sebagai dai hanya menjelaskan saja hukum itu tidak boleh. Tapi masih banyak kuburan-kuburan Ustaz yang kita lihat dibangun-bangun. Ya sudah kita sampaikan selesai. Ya kan toh? Adapun yang berwenang untuk menindak dan seterusnya itu bukan wewenangnya para ustadz bahkan ulama. Itu wewenangnya para penegak hukum yang menerapkan, yang mengerti akidah, ya, dia bernegosiasi dengan masyarakatnya, menerangkan kepada masyarakat hal ini tidak boleh dalam agama, baru bila masyarakat itu yang menerima nasihat-nasihat itu rela untuk dihilangkan bangunan-bangunan itu, tidak masalah. Ya kan? Nah ini jangan pula sedikit nanti orang-orang, wah ini paham radikal ini, nanti dia akan begini. Nah, kita bicara hukum agama, ya. Ketika ayat menyuruh umpamanya asarik wasarikatu faqatu aydiyahuma jami'an dengan siapa? Orang laki-laki mencuri, perempuan mencuri, potong tangannya. Apakah kalau antum lihat orang mencuri langsung antum potong tangannya? Enggak, ya kan? Itu prosesnya melalui hukum, penegak hukum. Ya, maka semua dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berkenaan dengan penegakan hukum pidana, hukum perdata, atau jihad, itu semuanya melalui aturan resmi di bawah naungan penguasa yang sah. Nah, ini perlu dipahami. Karena banyak orang nuduh-nuduh ini, oh ini kajiannya kayaknya provokasi ini, supaya menghancurkan kuburan. Enggak. Kita bicara hukum yang ada dalilnya, yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun penerapannya itu terserah kepada penegak hukum yang berwenang. Kalau negara kita tidak melakukan itu, terserah mereka yang berdosa, mereka yang bertanggung jawab. Kita segera menyampaikan. Kalau ada keluarga kita sendiri umpamanya dia bangun kuburan ayahnya, neneknya, kita orang enggak boleh. Rasulullah hanya mengizinkan kuburan itu ditinggikan kalau tanahnya satu jengkal saja. Enggak dilebih-lebihkan. Karena Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib yaitu untuk meratakan kuburan-kuburan yang diagung-agungkan, yang dibangun di atasnya. Nah, dalilnya itu. Sampai kita sampaikan, dia enggak mau, silakan. Itu urusannya dengan Allah. Kewajiban kita sekedar menyampaikan. Paham? Jadi, jangan pula nanti main hakim sendiri, enggak. Atau pula dianggap dakwah kita radikal, enggak. Kita menjelaskan hukum, adapun yang menegakkan hukum adalah pihak yang berwenang. Gitu. Ya kan? Pemain kita jelaskan. Minum khamar itu dicambuk 80 kali hukumnya dalam hadis bawahnya. Iya betul hukumnya. Tapi yang menerapkan siapa? Apakah ustaz? Apakah jamaah-jamaah? Enggak. Apa RT? Enggak, harus ada. Itu diproses secara hukum, sudah pasti dia melaksanakan, sudah itu ada prosesnya. Demikian menindak berbagai tindakan-tindakan yang ada di tengah masyarakat. Itu semua melalui proses penegak hukum. Paham ya? Jangan pula nanti, wah ini ustaz kajinya keras ini, ngajar orang radikal kan gitu. Sekarang kan gampang aja nyematkan paham-paham radikal itu ya. Tidak moderat semacam. Kita menjelaskan hukum. Memang begitu dalam ajaran Islam. Kuburan itu enggak perlu diagung-agungkan. Karena penyebab kubur-kubur diagungkan itulah awal terjadi macam kesyirikan tengah umat. Ya, itu. Dan Rasulullah menyuruh untuk meratakan kuburan-kuburan yang diagung-agungkan, dibangun semacamnya. Kita jelaskan. Tapi siapa yang bertindak? Harus melalui proses negosiasi dengan penegak hukum dan seterusnya. Bukan ustaz-ustaz yang datang ke kuburan itu menghancurkan, enggak boleh ya. Baik. Waka kata jawab Imam Aqamul Hujjah, inilah jawaban beliau tentang berbagai hal yang dituduhkan kepada beliau, ya. Dan kata beliau bahwa beliau adalah menjelaskan pandangan-pandangan beliau dalam masalah tersebut, dan itu beliau bukan berarti fatwa beliau menyendiri, beliau berpedoman kepada tafsiran-tafsiran para ulama. Nah. Azan ya. Baik, fadal azan dulu. Baik, lanjutkan. Tuduhan berikutnya adalah yaitu tuduhan mengatakan bahwa Syekh Muhammad Wahab melarang orang berselawat dan bahkan dia merasa tersakiti kalau mendengar orang berselawat.
Nah, kita nukilkan berapa orang yang menuduh beliau ini, diantaranya adalah yang namanya Alawi Haddad. Nama beliau Alawi Haddad menuduh ya dalam suatu tuduhan yang dusta, dia katakan karena yang ya yang kusun Nabi sallallahu alaihi wasallam katiran bi ambaratin mukhtalifah. Katanya dia menuduh Syekh Muhammad itu adalah melecehkan, merendahkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai ungkapan-ungkapannya. Di antaranya kata beliau, annahu tarish, bimana annahu anna ghayata amrihi annahu katarish. Ini disebut tarish adalah bahwa dia itu urusannya seperti tarish. Tarish itu artinya sebagai pesuruh. Ya. Alladhi yursal ila nasi ila unasin, yursal ila unasin fi amrin faya beluguhum sama yang syarif. Yaitu seseorang yang dikirim kepada sekelompok orang untuk menyampaikan sebuah urusan, maka setelah sampai selesai urusannya. Jadi dia, kata dia, Syekh Muhammad itu hanya menganggap Nabi Muhammad itu seperti apa? Pesuruh saja. Nah, gitu. Lalu itu dua lagi. Wa kana ba'dhum yaqul asaya khair min Muhammad. Bahkan menuduh juga, kata beliau, wa Muhammad Wahab itu dan pengikut-pengikutnya, dikatakan oleh beliau, oleh Alawi Haddad ini, apa katanya? Bahwa mengatakan tongkatku lebih baik dari Muhammad. Dia mengatakan bahwa Syekh Muhammad Wahab itu ya mengatakan ataupun orang-orang yang terpengaruh dengan dia mengatakan tongkatku lebih baik dari Muhammad. Itu tuduhannya. Lima, kenapa? Karena li'anna yantafi'a biha biqatil hayya wa nahwihi wa nahwiha. Kata alasannya dia karena tongkat itu bisa membunuh ular dan serupa. Adakah Muhammad sudah meninggal? Walam yakopihi naf'un aslan, dan tidak ada manfaat sama sekali setelah dia meninggal. Wa inna muhatarish, dia itu sebagai tarish atau madha, sebagai pesuruh lalu selesai tugasnya. Wa bihadha yakfur indal madhahib arba'ah. Nah, apa kata Alawi Haddad ini? Itulah karenanya Muhammad Wahab ini kafir menurut madhahib yang empat. Nah, berarti di sini dia mengkafirkan semua Wahab. Dengan hal ini dia kafir menurut empat madhahib. Wa min dzalika annahu kana yakrahu shalah. Nah, tuduhannya lagi adalah wa Muhammad Wahab itu adalah tidak suka selawat kepada Nabi. Yakrah as-salata 'ala Nabi. Tidak suka bersalawat kepada Nabi. Wa ta'adza min sama'iha. Bahkan dia merasa terganggu kalau mendengar selawat. Bayangkan tuduhannya, apakah mungkin sebagai seorang mukmin yang bukan melakukan hal ini? Jadi sampai demikian coba antum. Nah, ini hal-hal seperti ini dijadikan oleh dai-dai yang menci dakwah sunnah sebagai provokasi ini. Ya. Bahkan dikatakan Muhammad itu merasa terganggu kalau mendengar selawat. Wa yanha 'anil jahri biha 'alal manabir. Bahkan ia melarang orang membaca selawat dengan keras di atas mimbar. Wa yu'zi may yaf'aluhu. Bahkan dia menghukum orang melakukannya. Wa mana'a min al-ithyan biha 'alal manabir lailatul jum'ah. Muhammad Wahab itu melarang orang mengucapkan selawat di atas mimbar pada malam Jumat. Walidarika ahraqa dalail khairat. Karena itulah Muhammad Wahab membakar kitab dalil khairat dan lainnya dari kitab-kitab selawat kepada Nabi. Dan watasattara bidakwa anna dhalika bid'ah. Dan dia bersembunyi dengan alasan bahwa itu adalah bid'ah. Ini tuduhan Alawi Haddad kepada Syekh Muhammad bin Wahab. Taib, ada lagi Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan. Ini perkataan ini pernah dibawakan oleh Ustaz Abdul Samad dalam salah satu ceramahnya dan saya mendengar sendiri. Saya tersebut menyebut nama karena ini saya dengar di ceramahnya. Dia ceritakan dalam ceramahnya perkataan Syekh Zaini Dahlan ini. Ya, apa kata Zaini Dahlan dalam dustanya mengatakan ya berdusta terhadap Syekh Muhammad Wahab bahwa Muhammad Wahab itu adalah melarang orang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar setelah azan. Ya kan? Jadi katanya Muhammad Wahab itu melarang orang bersolat kepada Nabi setelah azan di atas mimbar. Hatta narujalan, nah ini kisahnya katanya, ada seseorang solihan, orang soleh, kana a'mah, dia buta. Wa kana mu'adzinan, dan dia itu seorang mu'adzin. Wa sholla 'ala nabi ba'da al-adhan, kemudian dia bersolat kepada Nabi setelah azan, ba'da an kana al-mana, setelah sebelumnya dia dilarang. Fa'atau bihi ila ibni Abdul Wahab. Lalu orang muazin orang buta ini, orang soleh ini dibawa ke Muhammad Wahab. Fa amara bi ayuqtal. Lalu Muhammad Wahab menyuruh untuk dibunuh. Fa qutil, lalu dibunuh. Dan cerita ini pernah dibawakan oleh Ustaz Abdul Samad dalam salah satu ceramahnya. Kenapa saya sebut ini? Untuk menyatakan bahwa ini adalah kebohongan yang nyata. Ini pun, karena dia juga menceritakan di media, kita perlu bantah dengan media juga.
Dan juga tidak takut untuk disemosi semacam hal ini. Karena kita punya bukti bahwa dia pernah menceritakan ini dalam satu ceramahnya. Nah, ara'aitum ya masyarul muslimin, lihatkah bagaimana mereka melakukan kebohongan tanpa ada rasa malu. Ya. Wa nasaku adila alaimat dakwah. Sekarang kita sebutkan bagaimana perkataan Syekh Muhammad Wahab tentang hak-hak Rasulullah SAW. Akan membongkar, menerangkan kedustaan mereka-mereka yang buat kedustaan itu. Nah, untuk membongkar, membuktikan kedustaan mereka-mereka menurut Syekh Muhammad Wahab, tidak suka berselawat, bahkan merasa terganggu dengan selawat, atau sebagaimana yang disebutkan, dinukilkan dari Zaini Dahlan ini, bahwa, apa namanya, atau Syekh Zaini Dahlan ini, ya, bahwa belum membunuh orang berselawat kepada Nabi. Bahaya enggak itu, provokasi ini? Coba antum, ya, maka dengarkan, apa kata Syekh Muhammad Wahab tentang hal itu? Jawabu nafiku lima sarti min dalik. Jawaban saya terhadap hal itu adalah, Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini kebohongan yang amat besar. Taib. Pemarra anna syai'an min dzalika au nasabahu ilaina. Barang siapa yang meriwayatkan sesuatu dari hal itu tentang kami atau menisbahkan ungkapan itu kepada kami, perbuatan kepada kami, faqad kadzaba alaina waftara. Sungguh dia telah berdusta dan berbohong. Wa man syahada halana wa hadara majalisana, orang yang hadir menyaksikan ya keadaan kami dan menghadiri majlis-majlis kami, wa tahaqqaqa ma indana, dan membuktikan apa benar itu ada di sisi kami, alima qat'iyan, dia akan tahu secara pasti, anna jami'a dzalika wada'ahu 'alaina ya waftarahu 'adauddin, bahwa itu semua adalah pengada-ngadaan di atas kami, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi musuh agama ini, wa ikhwan syayatin, dan saudara-saudara setan. Itu semua kedustaan yang beliau dilakukan oleh mereka, kata beliau, yang mereka letakkan atas nama kami, dan kedustaan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi musuh-musuh agama dan temannya setan. Tanfiran nas, tanfiran linnas, untuk membuat manusia lari. Ya, tanfiran linnasi anil id'an bil ikhlasi tauhid. Tujuannya agar manusia lari dari menerima dakwah tauhid, dari mengikhlaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ibadati, yaitu dengan mengikhlaskan tauhid kepada Allah dengan beribadah, wa tarki anwa' syirik, meninggalkan bagaimana itu kesyirikan, allazi nassa alaihi, yang Allah nyatakan antara hal itu, bi annallaha la yaghfiruhu, bahwa Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Baik. Kemudian beliau berkata lagi, wallazi na'taqiduhu, yang kami yakini, anna rupata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa kedudukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maratibil makhlukin, adalah di atas paling tinggi di semua kedudukan makhluk. Ala maratibil makhlukin. Ini perkataan beliau. Kalau yang tadi tuduhannya adalah merendahkan, tidak melarang orang selawat, merasa tersiksa kalau dengar selawat, atau bahkan membunuh orang berselawat. Ini kejam sekali ya. Coba bayangkan. Nah, kata beliau, bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah a'la maratibil makhlukin alal itlaq, adalah makhluk yang paling tinggi di atas semua makhluk secara mutlak. Wa anu hayyun fi qabrihi hayatan barzakhiyah, bahwa Rasulullah SAW hidup di kuburnya nih, kehidupan barzakhiyah, abla min hayati syuhada, lebih sempurna dari kehidupan orang mati syahid. Lin nususi alaiha fit tanzil, karena terdapatnya nusus dalam Al-Qur'an. Id huwa afdal minhum bila raib, ya, bahwa Nabi SAW afdal daripada orang-orang mati syahid. Tapi orang mati syahid Allah katakan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya. Jangan kamu katakan orang mati syahid itu mati di dalam kubur, tapi dia hidup. Kehidupan para syahid dalam kubur justru kehidupan para anbiya lebih sempurna, apalagi kehidupan Rasulullah SAW. Wa anu yasma'u salam al-muslim alaihi, bahwa Rasulullah mendengar orang mengucapkan salam kepadanya, wa tusannu ziyaratuhu, dan disyariatkan menziarahinya. Illa annahu, tetapi la yushaddu rihal illa li ziyaratil masjid wa salati fihi, tetapi tidak boleh melakukan tujuan perjalanan ya kecuali untuk ziarah masjid dan bersalawat dan salat di masjid tersebut. Wa idza qasada ma dzalika ziyarah fala bas, jika tujuan di samping menziarahi masjid Nabi dan ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidak mengapa. Wa man anfaqa nafisa awqatihi bil istighal bis salati alaihi wasallam al-warida anhu, adapun orang yang menggunakan waktu-waktunya
menyibukkan waktu-waktunya untuk berselawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad faza bi sa'ati darain, sungguh dia telah beruntung mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ini motivasi dari beliau agar orang menggunakan waktunya sebanyak-banyaknya untuk bersolat kepada Nabi. Kok malah dituduh melarang orang bersolawat, merasa tersiksa kalau dengar solawat, bahkan sampai dituduh membunuh orang yang bersolawat. Wakafa hammahu wa ghammahu, Allah akan hilangkan kesedihannya, kegundahannya. Kama ja'a fil hadis anhu, sebenarnya terdapat dalam hadis dari Rasulullah SAW. Berkata lagi Syekh Muhammad Wahab tentang hak Rasulullah SAW. Wa ma'na syahada anna Muhammad Rasulullah SAW ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa istidamu ma nahan wa zajar wa la yu'badallahu illa bima syara. Makna persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah ya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Apa makna syahada itu? Ta'atu fi ma amar, mentaati perintahnya. Wa tasdiqu fi ma akhbar, mempercayai kabar-kabar yang dibawanya, berita yang disampaikannya. Wa istinamu manahan wa zajar, meninggalkan apa yang dicegah dan dilarangnya. Wa la yu'badallahu illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau menjelaskan mengenai hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan juga beliau mengatakan dalam ungkapan beliau yang lain, ya, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidus syufa'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu pemberi syafaat. Wa sahibul maqamil mahmud, yaitu memiliki tempat yang mulia yang terpuji, yang memiliki tempat yang terpuji. Wa Adam pamandunahu tahta liwa'ihi. Adam dan nabi-nabi selainnya di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi, beliau katakan lagi. Al-amr bi ta'ati subhanallah wa ta'ati rasulihi. Perintah mentaati Allah, mentaati rasulnya. Wa anal huda bi ta'atihi, bahwa petunjuk itu dalam mentaati rasulnya. Kama qala ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati rasul itu, kalian akan mendapat petunjuk. Ini belum memotivasi orang untuk berselawat, untuk mengikuti rasul. Ya. Kemudian berkata lagi, ini nukil-nukilan dari anak cucu beliau dan murid-murid beliau, tidak usah kita sukilkan perkataan beliau saja langsung. Berkata lagi beliau, ya, beliau bercerita, yaitu pada tahun, ya, waktu Syekh Muhammad Wahab hina dakhala fi sanati, pada tahun 1218, beliau berkata, wa amma ma yaktubu alaina sitran lil haqqi wa talbisan alal khalqi bi anna nada min turabati nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulina. Beliau menjawab tuduhan tadi. Adapun kedustaan yang dibuat tentang kami, menutup kebenaran, menimbulkan keraguan kepada orang, kepada makhluk, bahwa kami merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan kami, annabi ramatun fi qabri, bahwa nabi itu telah menjadi debu dalam kuburannya. Wa asa ahadina anfa lahu minhu, bahwa tongkat salah seorang kami lebih bermanfaat baginya. Wa laisa lahu syafa'ah, dan kami mengatakan tidak ada syafaat baginya. Wa anna ziyaratu ghaira manduba, atau mengatakan bahwa ziarahnya tidak disunahkan. Wa anukana la ya'rifu ma'na la ilallah hatta unzila alaihi, atau mengatakan bahwa ia tidak mengetahui makna la ilallah sampai diturunkan kepadanya ayat fa'lam annahu la ilallah ma'a qaunihi ma'ana qaunil ayat Madinah, padahal ayat ini ayat Madinah. Wa anna nanha 'anil salati 'ala nabi, bahwa kami melarang bersolat kepada nabi. Fala wajha lidzalika, tidak ada kebenaran hal itu sama sekali. Fa jami' hadil khurafat washbahuha lima stafhamna anha min dzikri awalan kana jawab munafiqul masal min dzalika subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maka semua khurafat-khurafat yang seperti ini, ya, terkala kami ditanya tentangnya dengan hal menyebutkan hal ini, yang jawaban pertama kami adalah setiap masalah ini adalah subhanak hadza buhtanun 'adzim, maha suci engkau ya Allah, ini kebohongan yang sangat besar. Fa man ru'ya anna syai'an min dzalika, kalau ada yang mengariwayatkan tentang hal itu dari kami sesuatu dari hal itu, au nasabu ilaina, atau menisbahkan hal itu pada kami, yaitu mengatakan melarang berselawat, ya, dan lain sebagainya tadi, tuduhan-tuduhan di atas, faqad kadzdzaba alaina waftara,
sungguh dia telah membuat kebohongan atas kami dan berdusta. Lalu tadi juga beliau menyebutkan man syahada halana wa hadara majalisana, orang yang hadir ke majelis kami, menyaksikan kondisi kami, wa tahaqqaqa ma'ana dia mencoba membuktikan kepada kami. Ya, sekarang banyak sekali kalau ingin membuktikan, baca kitab-kitab beliau, apakah beliau melarang orang berselawat atau tidak, ataukah sebaliknya beliau sangat motivasi orang berselawat. Tapi tentu berselawat yang memang sesuai dengan selawat-selawat yang tidak bertentangan dengan akidah. Baik. Ini di antara pernyataan-pernyataan beliau ya tentang hal ini, ya. Barangkali cukup ya membuktikan kedustaan-kedustaan ini sebab kepada beliau, ya. Dan masih banyak sebetulnya nukilan-nukilan dari beliau, tapi berapa ungkapan itu cukuplah karena waktu membatasi kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang mungkin kita akan bahas tentang beliau dituduh man'us istisfa' bir rasul, melarang minta syafaat dengan rasul. Nah, ini insyaallah mungkin kalau yang tadi itu cukuplah karena masih banyak sebetulnya nukilan-nukilan dari beliau dan dari ulama-ulama yang membantah nukilan itu, membuktikan kedustaan itu, tapi cukuplah untuk menyebutkan apa yang telah beliau ungkapkan bahwa itu semuanya kedustaan atas nama beliau. Demikian wallahu a'lam bishawab, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.